Hello dan assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Racun Tech. So hari ni aku nak share dekat korang yang satu software iaitu Nvidia Broadcast daripada Nvidia lah. Basically software ni khas untuk Nvidia graphic user, graphic card. So aku pakai RTX 2070 Super. Dalam video ni aku nak tunjuk korang apa yang specialnya tentang Nvidia Broadcast ni. So untuk microphone, okay, microphone source, dia ada tiga tau, ada tiga benda ni, iaitu microphone, speaker dengan kamera. Nah, kamera kau boleh nampak lah. Sebab sekarang ni aku record pakai OBS. Okay, software ni memang sesuai untuk kalau korang dalam meeting Zoom ke, ataupun sesuai dalam live stream ke, ataupun dalam conversation dalam Discord korang ke kan. Tak kisah ada sama Discord, Skype, ataupun meeting Zoom, mana-mana pun. Dan live stream pun sangat apa useful juga benda ni. Sebab apa aku cakap? Okay, kalau korang pakai keyboard mechanical lah. Okay, kita pergi ke bahagian microphone dululah. Kalau kita pakai keyboard mechanical, bunyi bising kan. Lagi-lagi blue switch lah kan. Siapa yang minat blue switch? Tapi bunyi keyboard korang kuat sangat untuk dalam live stream kan. Macam kalau dalam live stream, orang dengar bunyi keyboard korang macam, bising tu lah bunyi keyboard ni kan. Macam suara korang, keyboard switch ni lagi kuat daripada suara korang. Lepas tu bila kau main game dengan kawan-kawan korang pun asal annoying gila. So macam mana solution je nak untuk hilangkan bunyi keyboard, at the same time kawan-kawan korang boleh dengar suara korang, ataupun viewers korang boleh dengar suara korang dengan jelas tanpa bunyi switch, blue switch. Tak silalah blue switch ke red switch ke brown switch ke. Biasanya blue switch yang paling bising sekali. So kat sini, kat bahagian mikrofon, korang kena pilih lah mikrofon korang. Aku pakai mikrofon USB PNP sound device. Aku pakai third party punya mikrofon, bukan headset punya mikrofon. Kalau korang pakai headset punya mikrofon, korang kena pilih lah korang punya headset punya mikrofon. Macam aku punya mikrofon headset ni, aku pakai brand SPG punya headphone. Tapi aku tak pakai mic dia sebab aku lebih prefer mic yang third party punya brand daripada AVF Gaming Freak, model canta yang lama. Yang terbaru yang Chanter Studio lah. Itu lagi better sebab korang akan dapat green sekali apa semua tu. Aku ada tinggalkan link kat dalam description untuk kalau korang nak belilah. Okay, berbaik semula pada microphone source ni. Aku akan pilih microphone USB PNP sound device. So kat sini dia ada satu je option effect dia, noise removal. Okay, sebelum aku on noise removal ni, aku tunjuk demo dululah macam mana bunyi keyboard blue switch lah. Korang boleh dengar kuat gila kan. Macam aku type, contohlah kalau aku main game, bunyi memang basically annoying gila tau. Macam kuat gila lah. So what if kalau aku cakap, kalau aku cakap sambil type kan, korang boleh dengar tak suara aku macam biasa, la 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 la. Memang annoying lah bunyi keyboard blue switch ni. So korang tekan enable lah noise removal ni. Okay, sekarang ni korang boleh dengar suara aku dengan jelas. Bukan dia hilangkan bunyi switch tau, bunyi noise pun hilang juga. Korang boleh tahu kan beza dia macam mana kan. Suara aku jadi jelas and bunyi macam sedap gila kan. Macam bunyi mic mahal. Okay, sekarang ni aku nak cakap sambil type keyboard. Korang boleh dengar ke? Memang ada bunyi macam yang tu kan. Okay, untuk menunjukkan bukti yang aku tengah type. Power kan software ni. Aku tengah type ni. Tengah tekan. Korang boleh nampak aku tengah type. Bukan type lah, just tekan keyboard. Ni blue switch tau. Okay, aku try off. Korang boleh dengar kan. Okay, aku akan tekan siap-siap. Dan aku tekan off. Aku enable. Dia akan slow-slow turun dia punya bunyi keycap. And bunyi aircon, bunyi angin, noise apa semua hilang. So dia akan fokus pada suara korang. Tak kisahlah bunyi hair dryer kat belakang ke, bunyi mak korang tengah vacuum kat bilik ke apa kan. Tapi kalau dia dah duduk dengan jarak dekat, memang akan detect lah. Tapi dia jarak macam background jauh, dia akan buang lah bunyi tu. So bagi aku features ni memang bagus gila untuk microphone. Okay, apa pula untuk speaker? Speaker ni basically sama ada speaker
ke korang lah kalau korang lebih prefer main game dengan speaker. Tak apalah, tapi kalau korang pakai headphone, okay. Sini aku pilih headphone akulah, SPG Precog gaming headset. Kalau untuk headphone gaming korang, korang pilih lah headphone gaming korang. Kalau korang pakai speaker, pilih speaker korang. So, macam mana bunyi function speaker ni? Function speaker ni, kalau kawan korang pula yang pakai keyboard mechanical yang blue switch, bunyi bising juga kan? Kau rasa annoying gila kan? Kau tengah live stream, bunyi keyboard kawan korang ni kacau. Macam kalau korang tengah live stream dengan kawan kau, korang tak kisahlah siapa-siapa pun, bunyi switch dia tu annoying gila. So, aku akan tunjuk contoh lah. Aku ada invite member aku kat dalam Discord ni. Hello Neko. Hello. Okay, cuba tekan typing keyboard kau banyak-banyak. Korang boleh dengar bunyi memang sangat kuat lah. So dengan teknologi Nvidia broadcast ni, okay, cuba kau type banyak-banyak. Jangan stop, jangan stop sambil kau cakap. Kau sebut ala-ala banyak kali. Ala-ala-ala-ala-ala. Type je, tekan je. Tekan. Tak tahu nak cakap apa lagi dengan itu. Aku cakap bakal-bakal cakap je lah. Tak tahulah macam mana nak cakap. Cakap je lah. Ada lagi ke nak cakap? Okay, boleh stop. Cuba kau tekan type lagi. So korang boleh dengar. Korang boleh dengar ke bunyi keycap dia? Tak, memang tak dengar kan? Nvidia broadcast ni memang bagus lah. Dia bukan setakat mutekan korang punya switch saja macam bahagian korang je. Dia akan mutekan member korang punya sendiri juga. So kira bagus lah features Nvidia broadcast ni. So macam mana dengan bahagian kamera? Kamera beta. Sebab kalau korang pakai yang version lama, korang kena update tau. So apa function yang bahagian kamera beta ni kan? Kat sini korang boleh nampak dia tulis background blur kan. Ni korang boleh pilih lah kualiti apa yang korang nak. Aku pakai Logitech C922 Pro. So aku pakai yang 1080p 30fps lah, yang paling paling tinggi lah kualiti dia. So kalau korang boleh nampak kat sini efek, ada background blur, ada background replacement, ada background removal dengan auto frame. So aku akan tunjuk satu persatu lah. Kat sini pun nak dulu tunjuk strength dia lah, macam mana korang nak paling kuat lah dia punya motion blur tu apa nanti. Kat bawah ni pula ada quality dengan performance. Kalau korang fokus pada performance, mungkin quality dia akan drop sikit lah. Tapi kalau korang fokus pada quality, performance dia akan drop sikit. Tapi asalnya okey je lah kalau spek PC korang power-power. Kalau rendah, maybe yang macam drop, ada drop sedikit lah, tak ketara sangat, akan ada drop sedikit. So ni aku akan tunjuk yang background blur. Ha, kau boleh tengok belakang aku semua blur. Yang fire extinguisher nampak dia macam cropping kat tangan aku tau. Macam menunjukkan, macam orang kalau tengok stream korang, orang akan fikir macam dia ni pakai kamera mirrorless ke kan? Macam kaya gila kan, padahal pakai Nvidia broadcast je. Memang beruntung gila kepada yang pakai GPU Nvidia broadcast ni. Tak kisahlah korang pakai GTX ke RTX, dua-dua boleh pakai, dua-dua boleh install software Nvidia broadcast ni. Memang sesuai untuk streamer, sesuai untuk zoom call juga. Macam contohlah belakang ni macam bersepah, lepas tu korang boleh adjust lah strength dia ni kan. Macam kalau korang tutup belakang je ni, ni akan nampak blur biasa. Tapi aku lebih prefer blur kau-kau lah, nampak macam bokeh gila kan kat belakang kan. Okay, so untuk background replacement kat belakang tu, Nvidia broadcast ini korang boleh tukar tau, korang nak pakai apa. Ikut korang lah korang nak pakai apa. Contohnya aku nak pakai background video kan, dia akan looping lah. Agak nampak dia looping. Cuma dia adalah macam jengki-jengki sikit, macam-macam ada glitch-glitch, blur-blur macam tu kan. Tapi untuk korang nampak dia fokus gila kat badan korang. Memang power gila lah. Aku memang serius suka gila dengan features-features Nvidia broadcast kasih ni. Bagi aku macam not bad lah, not bad. Macam korang tak perlukan green screen dah. Cakap pasal green screen kan, macam contoh lah kalau tak nak pakai background replacement ni kan, korang boleh just pilih background removal. So no need green screen guys, come on lah. Biarlah macam blur-blur macam ni pun sikit, tapi tak apa, janji dapat cropping tangan korang nampak smooth gila tau. So no need chroma key, just perlukan lighting yang sangat cukup untuk muka korang nampak. Dia just perlukan lighting yang mencukupi saja. Tak perlu kau nak spend green screen, nak chroma key, hijau-hijau macam dah tak perlu dah. Dah tak perlu dah. Lagi-lagi kau pakai baju, lepas tu ada logo Nvidia. Takkanlah nak pakai green screen kan?
Nanti ni pun hilang kan. Dia jadi macam tembus pula kan, nampak gameplay korang kat belakang kan. Lagi-lagi aku tengah rekod pakai OBS kan. Apatah lagi kalau streaming kan. Memang gempak gila lah kan. Okay, kalau macam auto frame ni, apa pula kan? Auto frame ni paling kelakar sikit lah. Okay, korang boleh tengok. Dia macam efek TikTok tau. Macam yang tak nampak macam... Sorry lah. Okay. Okay, efek auto frame ni kau boleh zoom suka hati korang lah. Nampak ni, ambil kau. Ya, auto frame lah. Macam contoh lah korang tak nak tunjuk. Macam kalau korang tengah zoom meeting ke apa kan, korang tak nak tunjuk apa yang korang tengah buat kat atas keyboard korang ke, tengah ada air ke kan. So macam korang nak minum lah, minum macam tu dia ikut, dia akan ikut je. Lepas tu dia ada macam ada motion blur sikit lah. Tapi nampak macam power lah, dia macam ada motion tracking pula kan, auto frame. Tapi memang nampak gempak gila lah dengan features-features ni. Apa tunggu lagi? Korang nak cuba? Aku ada tinggalkan link kat dalam description. So korang boleh pergi cuba sekarang. Kepada yang Nvidia user je lah. Siapa yang pakai grafik card Nvidia, boleh lah try. Kalau untuk AMD, sorry to say lah. Kalau cuba korang cuba install lah. Mana tahu boleh pakai kan? Itu aku tak pernah lagi sebab aku tak pernah, aku tak ada grafik card AMD kan. So siapa yang ada AMD grafik card, cubalah download. Mana tahu tiba-tiba boleh pakai kan? Who knows, right? Kalau tak boleh pakai, sila komen and bagi tahu kat member-member lain yang memang untuk kepada AMD graphic cards. Bagi tahu lah user kepada AMD graphic cards memang tak boleh pakai lah software ni. Tapi untuk Nvidia user graphic cards tak ada masalah lah kalau nak guna. Itu saja untuk video kali ini. Like kalau kau nak lagi, subscribe sekarang dan jumpa pada video akan datang. Nama aku Enaf. Bye bye.